Yo, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Tamai Campur. Jangan lupa apanya? Tok-toknya. Iya. Yo, okay. Kembali lagi bersama saya di Tamai Campur. Edisi di konten hari ini untuk konten kali ini pasti konten yang udah ditunggu-tunggu sama kalian yo. Karena rencana di perjalanan saya hari ini, wah ini udah bawa knalpot set baru ya. Pasti kalian udah paham ini nanti knalpot mau dipakai siapa ya. Siapa lagi kalau bukan GLCJDW. Alhamdulillah kemarin dapat info sepulang dari Tegal ya. Sepulang dari Tegal itu saya dapat info dari Mas Afid, katanya untuk perkabelan si GLCJDW itu udah beres semuanya. Terus untuk kali ini mau tak pindah ya. Mesinnya tuh mau tak pindah, Bol. Udah selesai nyewanya soalnya ini yo. Udah lama banget juga mesin ini ditaruh di rangka nih Tiger JDW. Ya, untuk kali ini tak balikan ke GL-nya, Bol. Ini tak langsung saja menuju ke tempatnya Mas Afid ya. Sik tak urip sik motore. Yo. Mantas, Cuk. Mumpung cuacanya belum bris, belum hujan ya. Mumpung belum hujan, ini tak OTW ke ngetan dulu. Soalnya bentar lagi hujan, Bol. Jangan sampai hujan dulu lah ya. Nek hujan itu bawa motor trondol kayak gini, rekoso lur. Yo nyiprat, yo teles, yo kebus. Jadi ini mumpung belum hujan, tak riding dulu ke tempatnya Mas Afid, Bol. Lewat sini ya, ini biar nggak kandas. Kemarin ada yang request juga, Mas, udah lama nggak riding sama tigernya. Ini tak buatkan riding pakai tigernya, rangka tiger ya. Nanti mungkin untuk riding laginya nunggu saya dapat mesin. Wah, cuk, kandas, cuk. Nunggu saya nemu mesin buat tiger ini, Bol. Buat tiger JDW nanti untuk mesin tak carikan lagi dengan spek terbarunya. Untuk mesin ini tak kembalikan ke rangka semulanya, yaitu rangka GLCJDW, Bol. Punya motor 4, mesinnya cuma 3. Angel. Dari kemarin soalnya saya nyari-nyari belum nemu yang pas ya. Sebenarnya itu udah banyak banget yang nawarin, ya nggak banyak banget sih, ada beberapa temen yang nawarin. Cuma untuk belum cocok aja. Belum ada yang cocok, Bol. Syukur-syukur udah yang up-upan ya. Jadi saya itu nggak perlu ngeragat lagi. Kemarin rata-rata yang nawarin speknya standar dan standar. Ya, mau ada yang punya mesin Tiger spek up, spek ngentup, timbang nggak dipakai, tawarkan aja ke saya. Mau nanti cocok langsung tak angkut, Bol. Motornya berbet-berbet deh. Soalnya ini udah sekitar satu mingguan lebih ini nggak keluar kandang, Bol. Tak taruh di rumah yang gitu. Soalnya kan yo sekarang musimnya musim hujan. Jadi nek buat riding naik CB-nya, bukan CB, astagfirullah. Efek belum makan ini. Bukan efek gedang glodo yo, efek belum makan. Karena air-air ini hujan, jadi nek riding naik tigernya itu ya nggak mungkin, Bol. Kotor semuanya, yo kameranya kotor, resiko rusak juga. Jadi yo untuk beberapa minggu itu emang tak kandangin di kandang tol ini. Iya, oke. Okay. Membahas acara yang kemarin ya, acara CB Tegal Bersatu. Alhamdulillah saya dan teman-teman Mas Felan dan Mas Mawan yang OTW dari Banjarnegara cuma 3 belindi tok ya. Saya cuma bertiga sama Mas Felan sama Mas Mawan. Alhamdulillah pulang pergi selamat, Bol. Tidak terjadi kendala suatu apapun ya, walaupun untuk sampai di kota Tegal itu butuh perjuangan yang sangat ekstra, Bol. Dan ternyata ya, karena kemarin itu pertama kali saya riding ke Tegal,
Pol Mentok itu kemarin saya sampai mana yo? Sampai Pemalang, terus Pekalongan. Nah, untuk ke Tegal itu jujur aja kemarin pertama kali untuk menuju ke sana itu membutuhkan perjuangan, Bos. Soalnya kemarin saya ngikut Mas Reza ya. Jadi dilewatkan jalur-jalur yang agar lebih cepat gitu ya. Kalau nama gaulnya itu jalan celurut, bukan jalan celurut, jalan tikus, Bos. Jadi untuk jalannya ya ada yang rusak, ada yang rusak tol, ada yang rusak banget, mawa-mawa, Bol. Tapi nggak apa-apa, semua itu terbayarkan lunas. Ya, kita menikmati acara, datang ke acara, menikmati acaranya, ada Abah Lala juga, ketemu sama teman-teman yang lain, Bol. Itu udah lebih dari cukup, menggantikan semua ya. Pas perjalanan itu kan ya kadang capek, kehujanan, kepanasan, tapi itu terbayar lunas setelah saya sampai di lokasi acara, Bos. Hiburannya wis pokoke ora lawan, ora lawan CB Tegal Bersatu. Next itu kemarin ada info lagi, 17 Desember ada acara apa ya? Kemarin diinfokan sama Abah Lala. Untuk acaranya CB atau apa itu saya enggak tahu. Untuk tanggalnya 17 Desember di Brebes, itu kemarin info dari Abah Lala. Tapi yo, kita tunggu saja untuk acara-acara kedepannya, untuk acara berikutnya. Nek masih dalam jangkauan ya tak usahakan datang, Bol. Nek masih dalam provinsi insya Allah ya datang. Kenapa kok Mas Adit nggak datang ke acara-acara CB yang ada di Jawa Timur? Itu kemarin banyak juga yang komen, Bol. Gini ya, jadi kita lihat jangkauan, jarak tempuh, terus yo, aku sudah anak, sudah bojo, Bol, yo. Wis ana wis bojo. Udah misah juga rumah ya. Udah enggak ikut mertua, udah enggak ikut orang tua. Jadi saya mikir dua kali nek mau ninggal anak istri itu lebih dari 1 2 hari. Satu hari aja itu saya udah kangen sama Kenzo, Bol, apalagi nek 2 sampai 3 hari ya. Jadi itu alasan saya belum bisa berpartisipasi dalam acara-acara CB yang di Jawa Timur mungkin, terus di luar Jawa Tengah ya, itu saya belum berani. Bukan belum berani, bukan apa ya, udah nggak wani, tapi lebih ke apa ya, susah dijelaskan, Bol. Wis dua anak bojo, wis intinya itu aja alasan saya ya, bukannya nggak berani, karena saya udah punya anak istri, udah punya tanggung jawab, kita dolan apa ya, sewajare. Maksudnya satu hari ya nggak apa-apa, naik acara jauh, nginep kan nggak apa-apa ya, soalnya naik langsung pulang ke rumah itu nggak mungkin. Kemarin untuk anak istri saya tak taruh di rumah bapak mertua, Bol, tak jemput nanti nih. Ini saya tak ngonten dulu ke tempatnya Mas Hafid, minta mesin ke GL-nya. Pokoknya ya itu aja pesan-pesan dari saya. Oh iya, kemarin ada info juga, Bol. Ada yang kehilangan motor CB, terus ada yang kehilangan dompet, ada yang kehilangan HP, itu di acara kemarin macam-macam ya, Bos. Cuma ya di situ kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Udah menjadi tugas kita ya, mendatangi suatu acara yaitu udah tanggung jawab kita untuk menjaga barang bawaan sendiri, Bol. Resiko di lokasi acara itu nggak ada yang tahu, jujur kan ya, nggak ada yang tahu untuk resiko-resiko yang ada di lokasi acara. Harusnya yo, misal kita datang berenam, terus yang empat masuk ke acara dulu, yang dua mungkin jaga motor, nanti untuk masuk ke acaranya itu gantian, kan bisa seperti itu ya. Tapi untuk kemarin, alhamdulillah untuk CB-nya Kenzo dan CB-nya Mas Reza, motornya Mas Pelan, motornya Mas Wawan, kemarin ada yang jagain, Lur. Terima kasih nih saya ucapkan kepada Mas Rasif, itu rumahnya mana kemarin yo? Selawi apa yo? Itu saya ucapkan terima kasih untuk Mas Rasif udah jagain CB-nya Kenzo dan motor teman-teman saya yo. Alhasil dari saya masuk acara sampai acara selesai itu untuk CB Kenzo dan motor teman-teman saya itu aman, Bro. Ya jadi itu nek kalian umpama datang acara motor itu ya jaga barang bawaan sendiri, soalnya kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di lokasi acara, Bro.
Iya, Bol. Ini saya udah sampai di Mandir aja ya. Makin ngetan, makin gelap, itu udah biasa, Bol. Jadi jangan pernah diharapkan ya. Cuaca itu kadang berubah, Bol. Bukan cuma perasaan manusia aja yang kadang-kadang berubah, tapi cuaca juga ya. Berangkat dari rumah panas, ini sampai ke ngetan, makin panas. Wah, ini ada perbaikan jalan, tapi nggak apa-apa, nggak loh. Karena hari ini hari yang saya dan kalian tunggu-tunggu untuk pindah mesin GLC JDW ke rangka aslinya. Cek, sabar yo. Yo, sir, melakuri. Jalan di sini emang ada yang berlubang, itu lubangnya nggak tanggung-tanggung, Bol. Lubangnya itu lubang kuda anil. Saya aja kemarin nyaris kena lur. Tapi alhamdulillah untungnya konsentrasi tingkat tinggi ya, jadi nggak jadi ngambah lubang itu, Bol. Ya oke, ini nanti saya tak mampir ke tempatnya Mas Bayor dulu, ambil pangkon sama ngembaliin kunci, Bol. Soalnya kemarin saya pas test drive motornya Mas Bayor untuk kontak tangkinya itu ke bawah sampai rumah. Sudah biasa lur perkara kontak motor ya. Kontak tutup tangki ini tak bawa sampai rumah. Alhasil ya Mas Bayor nggak bisa buka tutup tangki. Ngapuro Mas, ngapuro. Menungso ya kayak gitu. Ya oke, ini bentar lagi sampai di tempatnya Mas Bayor lur. Oh, suaranya ya. Jangan lupa apanya? Blar-blarnya. Wah. Ya oke, ini udah sampai di tempatnya Mas Bayor. Tak ambil pangkon mesin dulu. Pangkonnya Mas. Rano standar yang el lendek leneng bae. Hah? Ya ini pesanan saya lu. Dia ora bonus baut. Iya apa tekan ya bauti ya. Yang wis tuku ge jajal. Wingi tuku nang ngene Reza. Tapi gutul apa ora? Ya jajal. Hah? Wis jelas. Ya Mas, kontaknya Mas kesuwun ya. Dilalah gari papat wingi ya gawa sisan. Tekan ora jel. Ki sing ngarep ya ora apa tekan. Soale kandel banget kowe. Ih, dawane ya. Dawane pol yur. Ora tekan ora yakin. Ku tak gelem gapruk kenal pot. Jajal. Ngisor. Ya oke, ini tak ngukur-ngukur baut dulu, Bol. Iya, oke, Bol. Ini tadi sempat bermumet-mumetan karena bautnya itu untuk pangkon CNC-nya. Bokongnya, Mas. Untuk pangkon CNC-nya itu enggak cukup, kurang sedikit panjang ya. Karena ini urgent, jadi tak pakain pangkon ini dulu. Mas Bayor tekan mumet dewek bae. Wah, kuwi kutu leram.
aja Mamat-mamat. Ini tak langsung aja ke tempat Mas Hafid. Nanti kita nunggu mesin dingin, terus kita naikkan mesinnya full. Tak terus dicet nggih Mas Bayor niki. Ngapunten. Gawe mumet. Kok jalan-jalan aku wis dadi. Tak menuju ke tempat Mas Hafid dulu bol, mumpung belum bres. Soalnya ini motor enggak ada selebur ngil-ngili wong. Bismillahirrahmanirrahim. Buat. Monggo Mas. Yo Mas. Wah. Kepler, kepler. Engker, engker, engker. Panggah los bol. Ora ngurusi kecot-kecotan. Sing penting bendino golek apa ya gawean men iso mangan wis. Ora ngurusi kecot-kecotan. Apa iku kecot-kecotan? Ga usah mrur. Wis 2022 kok. Halo, Bro. Duh, arep tuku oli kelalen. Fit ngono kok nyanding oli fit. Ora. Oli. Prima XP. Ngarep pom, nang pom bensin. Oh ya, nanti tak nyari oli dulu bol. Ini tak ngademin mesin dulu. Nanti baru diturunin kita pindah ke rangka GL-nya bol. Iya kayak bol. Ini saya udah di tempatnya Mas Afi RG Custom ya. Untuk City Garage DW sedang dieksekusi sama Mas Afi di sebelah sana bol. Ini untuk rangka GLC JDW-nya udah siap. Untuk perkabelannya juga udah dikumpliti sama Mas Hafid. Untuk pengapian pakai DC bawaan motornya ya, ada akinya bol. Jadi seperti ini. Untuk pengereman udah jadi semuanya, udah beres. Untuk as roda depan saya pakai probol ya. Kita pakaiin probol. Ini yang kemarin dada motong lur. Soalnya ini tak pakein punyanya NME. Nek dipakein punya probol yang PNP Yamaha Mio itu tetap enggak sampai lur. Jadi kemarin ini tak pakein punya nih Yamaha NME dan itu pun dada motong terus didrat lagi bol. Ya, jadi seperti ini untuk sikilan udah semuanya. Tinggal pindah mesin tok bol. Habis itu kita angetin ya, semoga aja langsung hidup ini nanti, jadi bisa tak ajak buat reading-reading kecil, tak buat jalan-jalan bol. Ya oke. Langsung kita intip saja untuk proses ngedunke mesin. Ini ya. Kita dunke dulu mesin ini. Nanti kita oper bol. Ya, jadi seperti ini untuk keadaan mesin GLC JDW. Memang tidak 100% fit bol. Masih ada beberapa PR yang belum saya dandani ya. Ini terakhir ada suara kemerangsang di bagian buring ya. Mudah-mudahan tidak seperti apa yang saya bayangkan. Nek, saya bayanginnya itu seher bol ya. Mudah-mudahan jangan sehernya dulu ya. Soal ini mau tak buat ngonten, tak buat reading-reading dulu sama Mas Bayor, tak buat nyuri sama teman-teman ya. Mudah-mudahan setelan klepnya aja kendo dah. Kita berdoanya tetap seperti itu aja ya bol. Mudah-mudahan cuma setelan klepnya aja ya, tapi nggak tahu. Nanti nek udah di rangka GL-nya dan udah hidup, nanti tak bawa ke bengkel untuk dicek bol. Untuk apanya ini yang bunyi kemerangsang. Yo. Orang belok apa Mas? Setitik temen beloknya kok. Yul, pedok cil. Pas na. Oke, sudah pas. Jengulona maning, Bro. Ora nyunduli setang sih rae. Oke. Habis ini kita eksekusi bolo. Ya, asiknya punya banyak armada kayak gini. Jadi enggak bosen ya kita
bisa selalu ganti-ganti motor nek mau jalan-jalan, misal mau nyore, mau San Mori, itu kita ada banyak armada, Bol. Ya yang saya harapkan ya punya banyak motor. Pandawa 5 wis. Kemarin ada yang ngusul C70 ya nanti. Itu nek mudah-mudahan kedepannya ada rezeki nanti tak buatkan C70 CJDW, Bol. Nek angen-angen jujur aja banyak pengen punya banyak motor, cuma nggone ya. Rumah saya itu udah enggak muat buat parkir motor, Bol. Ya nikmati saja prosesnya. Habis ini kita masuk ke proses pemindahan mesinnya, Bol. Pokoknya yo simak terus video ini dari awal sampai akhir, dan tolong untuk nontonnya itu jangan di skip biar saya kedepannya ngontennya itu makin semangat, Bol. Ya oke, Bol. Untuk yang pertama ini tak sepilkan dulu perkabelannya ya. Untuk perkabelan itu dibuatkan masuk rangka semuanya. Ini jalurnya, Bol. Nah, keluar ke sini. Untuk dudukan akinya seperti ini. Terus untuk baut yang buat jok ini tak, Lur. Ini ya. Ini buat jok, buat ngaitkan jok, dan ini untuk menguatkan rangka belakang biar enggak teklek, Bol. Biar enggak ngeliwa ya. Ini posisi rangkanya udah lurus kembali. Ini kiproknya di belakang. Ini kiprok. Astagfirullahaladzim. Ini bukan kiprok. Ini CDI, Bol. Efek urung madang. Efek urung madang ini bukan efek gedang kelutuk, Bol. Efek durung madang. Ini CDI-nya. Saya pakai CDI merah apa ini? Gak ada mereknya, Bol. Punyanya MP. Terus untuk kiproknya belum dipasang sama Mas Afid, Bol. Kiproknya nanti di sini kita kaitkan pakai kabel tis atau apalah, nanti gampang, Bol. Wah, ini solderan ulang ya. Ya mudah-mudahan aja aman dan bisa langsung hidup motornya, jadi nanti bisa langsung kita buat nyuri-nyuri, Bol. Untuk mesin tigernya sedang diturunin sama Mas Jimbrung. Angel arep dong. Karo rolas kae pas kowe during. Iki rolas apa 11 ya? 11. Kuncine angel, angel ini, Bol. Untuk perkabelan tigernya ini agak kurang rapi karena tidak masuk kerangka, Bol, seperti ini, Bol. Iya. Perkabelannya masih kelihatan bundet-bundet. Nah, yang ke belakang masuk kerangka, masuk ke celah-celah ini, ya. Nih. Kita sepilkan perkabelannya. Masuk ke dalam rangka, Bol. Sabar dulu aja, nanti langsung kita naikin bareng sama teman-teman. Iya, oke, Bro. Ini apa? Kedapan. Ora apa-apa lah, nyeni, Mbok. Kalau potong sisan, Pit. Bautnya kedawan, Bol. Nah, yang ngukur kuwi bae. Tadi udah diturunin, saya bantuin Mas Jimbrung tadi, Bol. Jadi nggak bisa ngerekod. Saya bantuin Mas Jimbrung nurunin mesin. Oh iya kan, dina kok sih ngodon digeleti biungnya? Digeleti bune miki. Ya oke. Untuk rangka alhamdulillah aman ya. Setelah dulu itu yang saya takutkan, Bo, takutnya itu retak atau patah atau semplak, tapi alhamdulillah enggak, Bol, aman ya. Ini cuma catnya aja yang pada mengelupas. Pemakaian berapa bulan ini? Lumayan lama, Bol. Untuk pemakaian juga ya lumayan ekstrim. Tak bawa sampai ke Jawa Timur. Tak buat herekan di Gresik itu, alhamdulillah aman, tidak ada yang retak atau patah atau sempal, itu alhamdulillah enggak ada. Apa? Kayak kunci motornya kok kayak. Kayak ngarep telase. Aman jaya sentosa. Ya kita berdoanya yang baik-baik aja ya. Berdoanya ya semoga jangan patah, Bol. Ini untuk mesinnya udah diturunin, nanti tinggal masang ke rangka GL-nya, Bol.
nanti untuk dudukan akinya. Ih, lihat-lihat teman tapi ya. Apa semplak ya? Tak kelas baik. Orang kan tambah. Nanti. Masih. Kuat lah gue. Bok ora katakan cok lagi ya. Aman lah. Ya, nanti motong bau dulu tadi baunya kepanjangan bol. Akhirnya setelah sekian lama ini mesinnya balik ke rangka aslinya. Kok ada kunci ngomong ya, Kevin? Nanti dicopot sisan olinya dibuang, nanti kita ganti oli yang baru. Soalnya dari pertama naik itu olinya belum pernah diganti bol. Wes. Coil MP. Iya. Terus iki prokan apa ya? Iki ora ana. Kok pada baik? Iki proknya nanti pakai yang ini, Bol. Apa nih? Sedih ini ya gue, Sidegon. Sokun. Ya oke, ini mesinnya udah naik bol. Ini saya cuma bertiga ya, sama Mas Afid, sama Mas Jimbrung. Jadi tak sambil bantuin naikin, nurunin tadi bol. Gak bisa on cam nih, tangan saya gelobrot oli ya. Tapi gak apa-apa, gak los, gak rewel. Untuk CDI sama kiproknya nyopot yang itu. Dan ternyata untuk CDI yang tadi tuh punyanya Mas Afid bol. Oh ya, untuk gearnya 415 sih, tak bawa, tak taruh mana tadi ya. Tak taruh tas kayak nih. Sik. Gearnya mana yo? Ini nek sampai carry ini luput ini gearnya, bol. Bayu. Oh enggak, aman. Urung toko kuncian gear. Lalen. Ana businya ya atos ah. Atos fit sumara kuat ora. Atos bok. Businya copot diset. Singgem. Kita tes untuk pergeniannya ini metu atau enggak, bol. Kompresi rolas saya nih kok. Kelang gue nembro. Bohlam ya. Tapi bohlamnya gue pedot. Oh bohlamnya pedot. Akhirnya urus pukul ya. Lama gue sih. Kita nggak agennya siapa ke? Agennya kok? Tapi anu suara main lah. On off embok. Gimana kalau nggak akhirnya apa ngeletak ya? Gimana akhirnya ngeletak? Kabel display yang bakal baut. Ih, Kim ringga nih temen ya kia. Vivid kayak repedot tuh Vivid. Wis tekain aja untuk cepet. Ini anu wis pedot. Oh, anu wis pedot. Langsung digubet saja ini kesini nggak tekan boloh. Nanti diikat aja pakai kabel tis atau pakai apa gampang bol. Kombek kombek
ojo turu ae lur. Iya ke belum? Ini untuk cuaca udah hujan dan ini udah hampir jam 5:30 juga. Untuk galian JDW udah selesai, udah dipasang semuanya. Untuk kabel gas juga udah nih. Tadi udah tak panasin sebentar. Seperti ini polo, nanti tinggal nunggu pemasangan tangki dan joknya aja. Untuk kelistrikannya nyala. Lampu belakangnya nyala, tapi ini lampunya lampu sentir lur, tir-tir yo, gak terang blas. Nanti nek udah tak bawa pulang tak ganti lampunya, gak pakai lampu yang model sentir kayak gini lagi. Wosh, udah nih tambah deras, gak bisa pulang ini. Panggah los mbah, tinggal tunggu tangkinya tok lagi dipasang sama Mas Afid. Pasang di sini kerane bos, tuh kerane tilam ini lah. Kawane kucing lodong, bocor kang kae, bocor kang puntiran. Ya oke, tinggal nunggu tangkinya aja. Nanti untuk bensin ini kita masukin bol. Tadi juga dadak ngetap soalnya posisi di tangki tigernya itu posisinya full bol. Berapa ini 4 liter itu 4 liter berarti isi 8 liter pertama turbo ya. Nanti ini untuk sementara tiger JDW tak tinggal di sini dulu aja, tak bawa pulang besok nek udah nemu mesin bol. Pokoknya nggak los, pokoknya tetap sabar, tetap tak carikan mesin, wis tenang saja. Alon-alon waton kakon. Ya oke bro, ini mengalami sedikit trouble di bagian tanknya, ini borot-borot terus ini. Tanknya borot. Ini mau dicoba dikencengin. Yo. Lush. Jane sih pemutu ya, Fit. Kok mikir karo karet? Sok kiri tergi karet. Sedang diusahakan bosku. Udah muncul wit. Karo apa ge ngenceng ini ge. Pokok oringnya tetep api ya. Mlebu oringnya tuh. Oringnya mlebu. Mlebu bareng golongan. Engine on bola.
Bol. Cukup tadi ini cuma untuk ngetes knalpotnya bocor atau enggak ya, tapi alhamdulillah udah enggak bocor Bol. Yang penting engine sudah on, besok tinggal nunggu tangki. Untuk sementara besok dadah tak ambilin adaptor tangki punya nih si Brut ya, si Brut mumpung belum jadi untuk apa adapternya, besok tak ambil dulu, tak pasangin ke tangkinya GLC JDW. Soalnya itu net dipaksa untuk pakai kran itu udah nggak bisa Bol, udah nggak bisa pakai kran, dratnya londot ini yang deteng ya. Jadi besok udah ada ambil adapter kran punya nih Beruang Utara untuk sementara. Tadi udah tak orderin lagi, net kita nungguin orderan itu ya pastinya cukup lama Bol. Jadi ya besok minjem punya net Brut dulu aja nggak apa-apa. Ini nanti nunggu apa ya, ini dikencengin dulu, dikasih karet biar nggak keter, tak nyalain juga ada tujuannya biar kita tahu yang keter itu di mana aja Bol, terus langsung kita benerin. Oke okay. Oke okay, ini sedang proses ukur-ukur batok Bol. Rolas apa? 14. Tadi batoknya udah dipotong-potong sama Mas Apin. Fiber dipotong itu bau Bol. Ini ya, seperti ini. Sedang proses pemotongan, nanti kita potong-potong biar bisa masuk Bol. Jane diwalik bae Fit, melentongnya maring ana. Kok ngene-ngene iki lho. Oh iya. Iki jane pengen namane sebut. Oh iya sih bisa gue. Kini kan tak tok nama ning. Gas spontannya. PNP itu mitos bos. Perlu dia kalakal. Bisa mundur? Nah. Priwe mas. Tengnya kokon adapter teng ora ge. Udah sih nggo kran, sing langsungan. Lo ya pada bay, borot ngene nyong kok. Lanas bro, sinang teng. Lembur, lembur, lembur. Oh tutup apa nembar mangkat? Tutup. Kelas ya nak kelas. Mau aku tutup? Tapi masih guys, benda tutup. Karena buka kemarin sih, buahnya ya, bener. Aja pal, mas, kesel. Kesel, mas. Aja kayak nyong, kesel, mas. Kesel apa, mas? Oh, tangannya kotor, mas.
kotor mas. Proses ukur-ukur barok. Kurangi sorbit. Bisa kini paling sesenti gitu. Pundukane nih menawi press napa ya. Biasa kora. Buang sedikit malam. Buang malam. Prel, bleng. Fiber dipotong mambu ya mas. Membuat sinepol ya kin. Oke, penikmat proses jangan banyak protes bosku. Ya oke bro, ini batoknya udah terpasang dan presisi. Besok mau mas aku isin keton raine urung adus mas. Ini besok tinggal proses pengkekliran tinggal deklir angele sama dikasih bolong-bolong dikit di bagian sini. Besok mas Alfit aja yang bolong-bolong. Apa orang Alfit? Apa mau? Ya besok kita tunggu aja, tinggal dikasih bolong-bolong dikit di bagian sini. Terus abis itu tinggal naik ke tahap clear bol, biar sama kayak bodinya ya, meling-meling bol. Ini kemarin ada yang tanya juga, kenapa kok batoknya nggak ikut warna tank sama bodinya mas? Ya ini tak jelaskan ya. Ini alasan saya kenapa untuk cat batoknya tetap warna kayak gini tuh tak ikutkan sama ini. Asnya ya, asoknya itu kombinya ungu sama hijau. Apa mas jenengnya mas? Rainbow mas Sambo? Oh rainbow. Ini rainbow ya. Jadi untuk batoknya juga tak bikin kayak gini aja. Ajek lah ya. Ajek kayak gini aja biar masuk sama asoknya. Ini udah terpasang semuanya. Tinggal nunggu besok. Dada ambil adapter tank punyanya Brod. Biar motornya bisa jalan lur, soalnya nek pakai kran ini borot-borot terus, gak bisa dipasang terus. Akhirnya untuk drat yang deteng itu lanas, jadi besok tak pakain adapter aja, adapter yang langsungan biar nanti apa ya, sama kayak punya nek Brod, ada krannya, nanti Brod tak orderkan lagi ya. Jadi seperti ini boloh tadi. Mesin udah on ya, setelah terpasang semuanya kayak gini ya. Jadi apa ya, nggak kayak kemarin pas batoknya belum dipotong-potong itu emang dipandang dideleng itu kurang lur, tapi setelah batoknya dipotong itu ya mendingan lur. Seperti ini untuk penampakan GLC JDW, engine sudah on. Besok PR tinggal batok depan, terus selebor kolongnya priwe ki mas bayar. Siapa balap? Ready urung. Siapa balap apa urung? Hah? Balap apa ora? Arep balapan apa? Ulu ya ready nemen loh. Ya ora nang mundure nyong. Spek gede ngene mas bayar loh. Dibuli kok mas. Speknya gede ngene mas bayar lur. Pokoknya siap ngesok balapan karo Real Good. Kemarin ada yang request juga, nek udah jadi balapin sama GL Real Good, siap. Besok ya gandeng cilik-cilikan aja lah. Gandeng oli ya mas? Oli. Prima XP. Oli mesra. Ya Prima XP lah, minim lah. Yes. Ya pada bayar Prima XP ya, patang mau 5 mas. Besok siap tak balapan sama GL Real Good Ball. Pokoknya tenang aja buat kalian yang kemarin request balap sama GL Real Good, besok tak balapin sama GL Real Good. Joki dewek-dewek. Oke, joki dewek-dewek. Oh, jokinya lambangan. Ya mongko mas bayar curang nek jokinya lambangan. Ya, kita joki sendiri-sendiri aja. Kita balapin sama GL Real Good Ball. Kalau mana ayam apa? Apa nek? Lewat tunggu isor terus maring dhuwur iki kowe. Ora, nampene nek gek sarang go. Metu piye? Kangana terus iya. Oh, serat, serat. Nah, tekukan pada nganggo apa ya? Tapi nek mika sing nggone Farid ora teng ditekukan dhewe pol. Kuwi kuwi. Weh. Sing ngene nek kuwi pada nganggo apa ya? Nah, hair dryer. Tapi ya suwe ya. Karo hair dryer. Apa mau saya bolongin aja Mas? Sing nang endi? Sing nang isor apa, Nak? Kayaknya kene. Kayak patronas.
oleh forfeit apa? Ini dadak ngebor kue, bro. Ngebor dejerat maning. Ini nyopoti maning. Mulai sih mulai bae meninggalkan Mika Polong bae. Mika Polong. Kene. Wis gampang besok. Nyong ngenteni lah, ngenteni kok bela. Oh, besing gawe nang ngene sapa bari? Soale nek gawe ki cendeke pol ngene nyong, cuk. Weh, anak ini. Anak kamu nyowak. Ngene nyowak. Dut, dut. Ih, kira rata maning jane jenglukane ya. Kasih beda kan. Bisa ya ngono aku ya. Ya yes, gampang besok untuk Mika Kolongnya menyusul aja. Ini untuk sementara ya nggak bisa batu jalan-jalan, bro. Jadi seperti ini non rem. Wis terpasang semuanya. Gelem tetep lah kawenan. Bahannya itu beda, Mas. Wong itu yang tebel aja. Oh iya gitu, B Pro. Koyak, Bob. Koyak. Namanya bikinan manusia ya kayak gitu, enggak ada yang sempurna, Bol. Osi. Minimal Kevlar, Mas. Loh, ini Kevlar. Ini karbon, Mas. Wani ditutup. Ngomong. Ditutup wani. Lah anak di sini tuh Kevlar yang terlalu kuat, Mas. Jadine, Mas. Minimal Kevlar, Mas. Besok tak Kevlar apane ya, Sid? Bingung Kevlar apa kok? Anurana plastike lur, motore nyong lur. Besi kabeh. Apa? Ya tanggung ngepol lagi di Kevlar lah. Si mandan amba yor tanki apa-apa gitu. Belakang. Iya. Oke, aduh. Melu kontes ya rung wani ya, Mas? Melu kontes rung wani ya? Ya minimal bodoh yang mending-mending sedikit. Oh, nek kontes ki palingan ora dadi peserta, Mas. Dipajang bae ya. Ngesot tak usul karo Mas Mega lah. Ini nek ikut kontes juga gak berani, Lur. Nanti CJDW dipajang aja dari CJDW geng punyane Mas Bayor, punyane saya, punyane Mas Dewa Yulfi, apa? Ngilih pelek ketok, Bok. Wah, ini pola tak tetel suwe-suwe entong ya. Soalnya kontennya bisa kene. Apa nih? Oh, apa di pelek biru masuk? Masuk, Mas. Masuk karo apa nih? Wis jadi jajar. Masuk. Ini kayak di jajar. Sepak herek gedek. Iya. Ya, alhamdulillah setelah masuk, okay, Mas. Penantian okay. Lama, oh iya. Gue netok. Setelah penantian lama, akhirnya udah jadi juga. Senang lur, naik motor udah jadi, tinggal make, besok tinggal buat reading, dadak. Nyari adapter dulu ya. Besok udah bisa buat reading, insya Allah. Tak usahakan, besok ambil adapter dulu. Tapi mbok palang apa ngesuk takon, Mas, nang kono, Mas? Ya. Karo bae iso ge kran cilik ya. Iya. Konek ora ana nyong apan ngetan lah. Marani perut. Iya oke, jadi untuk konten kali ini mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita sambung besok lagi, Bol. Besok tinggal kita buat reading, langsung balapan, Bok. Oh iya. Siap, siap. Prepare aja kematangan masuk konyong kalah lah. Punyane Mas Bayor itu spek gede, Lur. Oke, Mas, wong ana kok bur kope beng asi ngantem rang kali ora umum. Nah, ini wah. Punyane Mas Bayor itu mesine gaduk rangka bol saking dhuwure ganjle ya. Tapi
Tidak ada salahnya kita mencoba, besok kita jajarkan sama GL Real Good on cam ya mas, on cam ya gue sangar, besok kita jajarkan sama GL Real Good Ball. Hah? Luyur apa-apa kan orang asalnya jajal nyong sing defur bok nyong langkah di bawah 70 pitu loro udah kok mas, orang-orang umum yakin langkah pitu loro wajan. Tapi gak apa-apa, kita besok coba dulu aja. Untuk gandengnya besok oli Prima XP 1 botol. Oke, siap. Kayaknya wis nduweni rumah pasang ya. Besok ndak ganti oli men seger. Ya oke, saya cukupan dulu sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Dan tidak pernah bosan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari awal sampai titik ini. Pokoknya stay terus di channel YouTube saya, tonton terus konten-konten yang ada di channel YouTube saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa banyak tok-toknya. Iya.